ya. Kita ingin bercakap mengenai laporan Ketua Audit Negara, itu aspek pendidikan tinggi. Betul, dan ya. Proses audit yang dilakukan oleh pihak Jabatan Audit Negara pada 27 April 2015, pihak Jabatan Audit telah membangkitkan beberapa isu yang mana telah pun diperjelaskan oleh pihak UTM ataupun Universiti Teknologi Malaysia sendiri. Ya. Jadi bersama kita hari ini dari Universiti Teknologi Malaysia sendiri, iaitu Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Good morning. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Puasa okey Datuk eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Datuk, berkaitan dengan apa yang proses pengauditan yang telah dilakukan oleh Jabatan Audit Negara, bagaimana Datuk sendiri melihat proses itu dilakukan secara keseluruhannya oleh pihak UTM sendiri Datuk? Okey, terima kasih Ismail dan juga Enis. Sama-sama. Kena menjemput kami untuk memberikan penjelasan sedikit tentang audit. Jadi alhamdulillah proses audit adalah proses biasa. Sebenarnya kalau tak ada audit negara pun kita ada audit dalam yang sentiasa mengaudit kita. Dan kita ada jawatan kuasa audit di peringkat lembaga pengarah universiti. Jadi yang dibuat oleh lembaga audit negara ini lebih meluas, lebih detail dan dibuat dalam cycle yang lebih lama. Jadi penemuan-penemuan yang dibuat, yang dijumpai itu adalah penemuan-penemuan tentang kelemahan yang berhasil, yang berlaku. Jadi bayangkan macam kami di Universiti Teknologi Malaysia, perolehan yang kita buat adalah ratusan, mungkin ribuan perolehan. Jadi yang di-highlight itu adalah beberapa yang terdapat kelemahan. Jadi akhirnya UTM kita yang timbul dalam laporan ialah lebih kurang 7 kes. Daripada 7, 5 pun kita dah selesaikan melalui perbincangan penambahbaikan. Dua sebenarnya yang keluar agak-agak jadi isu sedikit ialah dua, isu toner dan juga isu projek lah, satu projek kecil 5 juta lebih kurang kosnya yang ada kelewatan dan sebagainya. Isu toner pun kita dah jelaskan tidak ada isu besar, ada alasan kerana mengapa mereka buat begitu. Kesilapannya ialah mungkin mereka tidak minta kebenaran dan kos yang kita beli itu kalau dia misleading dalam laporan tu kerana dia melaporkan 1 juta dan perbezaan di antara sehingga 93%. Sebenarnya pembelian yang terlibat dengan yang harga yang agak tinggi hanya melibatkan RM300 satu item yang kita beli melalui supplier, beli pun mengikut faktoran sebenarnya melalui LO dan sebagainya. Dan projek itu adalah satu kes yang sangat sedih kepada kita sebenarnya. Ini adalah realiti dalam pembangunan pembinaan kontraktor tidak boleh deliver mengikut masa dan mereka mengalami masalah sehinggalah kita terminate mereka. Tapi proses lepas itu sebenarnya berjalan mengikut kontrak. Tidak ada isu penyelewengan, tidak ada isu kelalaian ataupun kecuaian. Kita ada kronologi yang kita dah tunjuk kepada audit negara dan mereka berpuas hati. Jadi bagi saya isu audit ni alhamdulillah satu daripada peringkat yang kita kena lalui di mana kita pun percaya kepada prinsip integriti, kita percaya kepada prinsip kita kena telus, kita kena cekap, tidak ada pembaziran, penyelewengan. Jadi kami sangat mengalu-alukanlah audit ini dan kita pun telus, tidak ada isu yang kita nak tutup dan sebagainya. Baik. Datuk, kalau dari topik ni kita beredar sikit, kita ingin fokuskan kepada UTM terus ya. Dan seperti buku yang di depan kita ni, projek pembangunan UTM di bawah RMK9. Kalau UTM memang menguruskan ataupun memang terkenal untuk inovasi baru. Dan seperti yang dikatakan, mereka berperanan dalam menguruskan perolehan melalui inovasi baru dan supaya lebih cekap dan menjimatkan. Mungkin Datuk bolehlah beri pandangan Datuk dalam mengenai proses ni. Okey, terima kasih kerana memberi peluang untuk kita berbincang isu ni. Jadi bila kita cerita pasal audit sebenarnya dia melihat kepada kepatuhan. Dan kemungkinan dia akan jumpa juga penyelewengan. Tapi macam mana pula peluang untuk kita gunakan supaya kita lebih berinovasi. Di mana kita bukannya menyalahi peraturan, tetapi kita membuat peraturan-peraturan baru. Ini sesuai dengan semangat empowerment ataupun autonomy. Jadi kita universiti ini perlu bergerak cepat. Saya rasa mana-mana organisasi yang nak bergerak, nak bertanding, nak bersaing dan sebagainya, mereka perlu diberi peluang untuk bergerak. Tetapi tidaklah diberi kebebasan sepenuhnya kerana kita menggunakan sumber-sumber daripada duit rakyat, cukai dan sebagainya. Rakyat berhak untuk tanya kita. Jadi mekanisme pemantauan kena jelas, kena perlu. Jadi saya mengambil konsep sepatutnya kita, apa yang berlaku di UTM yang cuba kita lakukan dalam kuasa kita, otoriti kita di mana kita sebenarnya di-govern ataupun diurus tadbir menggunakan lembaga pengarah. Di samping kementerian yang juga memantau kita. Jadi di peringkat lembaga pengarah kita ada sistem memantau. Di peringkat kita ada jawatan kuasa audit.
di peringkat Universiti UTM juga kita dah ada Risk Management Committee yang semuanya akan mengambil kira kalau kita berikan peluang untuk kami bergerak memperkenalkan kaedah-kaedah kami sendiri tetapi dipantau dengan rapi. Jadi saya mengambil konsep bahawa kita memberi ruang kepada pihak-pihak contohnya di peringkat research. Sepatutnya mereka dia ada peluang untuk mengenal pasti barang-barang yang terbaik untuk mereka pada kos yang sesuai untuk mereka dan mereka boleh memperolehi barang-barang tersebut dengan cepat. So bagaimana kita nak buat jika kita terpaksa mematuhi peraturan-peraturan, contohnya minta kebenaran daripada Kementerian Kewangan, ini terpaksa pergi kepada Kementerian Pendidikan. Red tape dia banyak. So macam mana kita nak eliminate red tape? Dalam masa yang sama kita nak memastikan integriti berlaku. Betul. Saya nak mencadangkan apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita memacu budaya integriti. Tetapi dalam masa yang sama mempunyai sistem kawalan yang mantap. Saya mengambil kira bahawa manusia ni sebenarnya yang jahat tu sikit. Bukan semua. Tapi kalau kita jumpa mereka-mereka yang melanggar peraturan ini, ini yang kita kena ambil tindakan yang sangat-sangat tegas. Betul. Jadi memberi ruang, kita facilitate kepada ramai lagi orang yang baik-baik, orang yang ikhlas, orang yang memang nak buat kerja, orang yang memang nak melonjakkan universiti dalam researchnya, dalam mampunya. Peluang untuk mereka bergerak dalam ruang yang selesa untuk mereka di samping mematuhi prinsip-prinsip integriti dan ketulusan. Datuk, sememangnya UTM sebagai universiti antara yang tersohor di Malaysia, Datuk, ya, sememangnya akan diaudit bukan saja dari segi kewangan, dari segi prestasi, dari segi pencapaiannya juga. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk melihat pengauditan terhadap UTM ini meletakkan UTM berada pada satu tahap yang lebih baik sesuai dengan status sebagai autonominya, Datuk? Kita mengambil sebenarnya proses audit ini taklah apa yang digambarkan. Proses ini sebenarnya proses di mana kita mempunyai peluang untuk berdialog. Sebab tu dalam audit ni dia akan dia akan menyebut pada kita, okay, ini mungkin salah, ini mungkin tak, tapi kita bagilah penjelasan. Dan ada benda yang banyak kita bersetuju bersama bahawa kita buat ini tak salah. Jadi bagi kita peluang untuk kita apa menggunakan audit ni ialah mereka memberi pandangan mereka. Mereka memang orang kata orang ini latih khusus untuk melihat jika ada unsur-unsur kecuaian. Jadi kita dengarlah macam mana kita boleh detect kecuaian. Jadi daripada apa yang kita dengar, kita baikilah sistem kita. Contohnya dalam case toner lah. Kita mungkin sedar sekarang ni UTM mempunyai printer yang terlalu banyak jenisnya. Sekarang kita dah realise, why should we have berbagai-bagai jenis printer? Mungkin kita stick kepada 5 jenis. So bila ada 5 jenis, jadi pembeliannya akan terhad kepada 5 jenis toner. Berbanding dengan setiap fakulti membeli tonernya, apa, printernya sendiri. Jadi ini penambahbaikan yang boleh kita buat. Tetapi tidak semua barangan yang akan masuk dalam kes macam tu. Alat-alat research ada alat-alat yang sangat unik. Dan mereka ni pun kadang-kadang kita dah tahu siapa suppliernya. Kenapa kita kadang-kadang kena buka? Jadi ini semua bukanlah kita nak langgar, tapi kita wujudkan peraturan yang memberi ruang. Jadi untuk contohlah, saya rasa saya masa pendek kan. Di UTM sendiri kita dah beri kad korporat. Kad apa tu, yang kad korporat kita boleh beli tiket kapal terbang secara online. You save. You kan kita tahu kan, kalau kita beli kad airline apa pakai jimat yang sangat banyak. Dia kan kita sebenarnya dah ada penjimatan yang kita buat. UTM terkenal dengan sekarang ni saya boleh claim penjimatan tenaga kami. Kita tak sebut 12 juta dah kita jimat sejak 3-4 tahun yang lepas. Ini penyematan. Kita pun tak boleh hidup dengan bermewah sekarang ni. So duit itu sangat berharga untuk kami. Malahan kami pula kena cari duit lagi untuk nak membantu universiti bergerak. Jadi dalam proses perolehan dan sebagainya, even di setengah negara, student boleh beli alat. Penyelidik boleh beli alat, tapi kawalannya perlu diadakan. Ada pemantauan. Dan sekiranya berlaku penyelidikan, terus kita pegang. Dan untuk makluman sedikit juga, kami sudah berbincang semalam, insyaAllah kita akan ada research juga, kajian. Kita nak membandingkan mengambil perolehan yang dibuat di universiti di Malaysia berbanding dengan universiti yang telah terkenal. InsyaAllah kita akan ada penyelidikan ini bersama MIT di Boston, Harvard dan sebagainya. Macam mana kita boleh memperbaiki dan memberi peluang kepada universiti untuk cepat bergerak tetapi mematuhi prinsip-prinsip integriti tadi. Dan pemantauan yang seharus dilakukan. Ya, betul. Itu kena mantap. Tapi kita dah ada. Datuk, kalau tadi Datuk ada beritahu mengenai status autonomi, UTM merupakan universiti yang satu-satunya mendapat status. Dah lamanya dah universiti yang pertama diisytiharkan. Yang lain pun dah ramai dapat dah. Tapi yang paling pertama diisytiharkan ialah UTM. Jadi sekarang ni kalau kita lihatkan dalam status autonomi itu, bagaimana pula perkembangan setakat ni dari masa status ni telah diberikan oleh UTM? Sebab kalau status autonomi ni bermaksud
tiada lagi bergantung pada kewangan kerajaan, betul? Jadi boleh tak ini kena slot lama ni. Tak cukup. Tak cukup masa nak bincang eh. Memang boleh bandingkan Datuk. Okey. Autonomi bahasanya cantik eh, tapi sebenarnya tidak berlaku sepenuhnya, belum lagi eh. Baik. Belum. Ada beberapa peringkat yang telah diberikan kepada kami lah. Ini contohnya perolehan ni ada limit-limit dia dah diberi. Tapi banyak lagi yang masih kita akan usahakan, insya-Allah kita yakin kerajaan pun akan cuba membantu kita supaya kita kurangkan the red tape tadi. Ya, betul. Ya, tapi setakat ini kita boleh nampaklah pencapaian kami. Contohnya saya kata tadi, kita dah banyak contohnya kami apa kami sendiri. Ya. Buku ini saya bawa sebenarnya untuk tunjukkan salah projek satu daripada pembangunan UTM. Ini adalah boleh jadi sebagai, orang kata apa, sebagai showcase. Kita membuat analisis tentang pengurusan projek. Ini menggunakan dana kerajaan pada RMK 9. Dan kita membuat analisis kerana orang mudah menyebut bahawa jika projek gagal, mesti kontraktor. Dalam buku ini, memberikan analisa yang lebih tepat lah. Saya rasa kita sekarang ni bila sebut pasal universiti kena relevan, saya nak cadangkan media, social media pun kena relevan lah dalam memberi pandangan. Tengok fakta-fakta dulu, baru kita beri komen supaya relevan. Jadi pada UTM, Alhamdulillah kita punya ruang yang agak selesa. Tetapi seperti mana kita bincangkan, ada lagi ruang-ruang besar yang boleh buat. Contohnya kami, lanjutan daripada pengurusan projek, kami telah memulakan apa nama satu lagi projek besar. Di Kuala Lumpur, kita pinjam duit. Baik. Sebagai institusi apa nama badan berkanun, kita dibenarkan pinjam duit. Jadi kita dah pinjam duit lah. Jadi kurang beban kepada kerajaan. Tetapi dalam perolehan, kita melaksanakanlah mengikut kuasa yang ada pada kita. Melalui lembaga pengarah, dengan kebenaran kementerian dan sebagainya. Jadi saya rasa boleh nampaklah ranking kita sudah meningkat. Rating baru-baru ni. Rating, Alhamdulillah. Jadi pergerakan ke arah lebih tersohor, lebih relevan. Lebih orang kata apa, kalau bahasa yang berhormat menteri kita, apa soaring upwards, sedang berlakulah. Bagus. InsyaAllah. Kalau bercakap mengenai itu, Datuk, bagaimana pula Datuk secara ringkas melihat keboleh pasaran graduan yang dilahirkan oleh UTM sendiri? Alhamdulillah, kita yang tertinggi. 81% graduan kita mendapat kerja. Wah. Pada ketika mereka datang convocation sebuah 3 months nama dalam tempoh 3 bulan 4 bulan 80% 1% daripada graduan kita berdapat pekerjaan. Kebanyakannya dalam bidang sains ke, Datuk? Kita kebanyakan teknologi, tapi ramai kita orang bisnes pun ada, orang management pun ada, meliputi berbagai Islamic civilization pun ada di UTM. Tapi lebih fokuskan kepada majoritinya dalam bidang teknologi kejuruteraan. Majoritinya lah, tapi ada bidang-bidang lain yang kita juga produce. Pendidikan kita ada. Baik, Datuk, kita ni memang kesuntukan masa, tapi soalan terakhir kita, ya, kalau Datuk boleh ringkaskan harapan Datuk untuk UTM dalam tahun-tahun yang akan datang dengan status autonominya. Harapan kita akan terbang lebih tinggi lah, insyaAllah. We saw high. Bagus. Tepat dan pendek tapi tepat. Itulah, insyaAllah. Kita doakan agar sama-sama setiap universiti di Malaysia sama-sama untuk bergerak lebih maju untuk memastikan nama kita lebih dikenali di seantero dunia. InsyaAllah. Itu dia. Kita terima kasih diucapkan kepada Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar, Knight Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Dan juga saya sebenarnya daripada tadi nak tanya-tanya Datuk untuk soalan terakhirlah, Datuk. Ya, bagaimana Datuk melihat, adakah UTM, Datuk melihat universiti-universiti lain di Malaysia sebagai pesaing UTM ataupun UTM sekarang hanya memandang universiti luar sebagai pesaing? Kita bersaing di semua peringkat. Saya rasa tak relevan sangat untuk kita risau orang lain. Yang penting kita letakkan benchmark ke mana kita nak capai. Lepas tu kita bergerak. Benchmarknya di mana? Benchmark itu, sekarang ni kita paling dekat 2020 kita berhajat menjadi universiti 50 universiti terbaik di dunia dalam bidang kejuruteraan dan teknologi. Itu sasaran yang telah kita letakkan. MIT. Yes, 50 yang terbaik di dunia. Okey. Terima kasih Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar, Knight Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih diucapkan.